Aja lali subscribe, Lur. Halo, Mirsa. Ketemu lagi. Kita nengok spot Jabung, Mirsa. Ini di Keramba, spot yang terkenal ini di Blitar ini. Yang gosip-gosipnya banyak, koinnya gede-gede. Sebenarnya dulu saya sering banget kesini nyari bader dan lumayan rame, tapi beberapa waktu belakangan sepi, Mirsa. Oncos ya. Ini kita coba lagi ini siang-siang. Ngancani si mundur nih, bolos kerja dia, Mirsa. Bolos kerja. Rai mancing. Berat ini. Ini kita pasang brodot biasa, target bader sama cacing, Mirsa. Oke lah, ini kita tunggu dulu aja, mudah-mudahan ada babon yang mau nyamber. Ayo, kena ora. Kena aja Beletri-beletri lah ya ta. Ya he, ini malah bayaran nih. Ngono raket mau andene, eh. Lah ya toh ngomset toh. Mantap. Gel-gelan. Nah, rugi lek ngenteni 2 jam iki. Lho. Oh, mau mergane rong bayar lan dron wale. Oh iya. Baru bayar diwehi. Dibayar langsung lah. Wong ngomong wis ngomong lah. Dah. Yang berat. Yes, masuk, masuk. Oke, Mirsa. Tadi barusan si Mondron udah dapat satu ekor, Mirsa. Badernya jam segini udah dapat. Mantap ini. Jam berapa tuh ini? Tuh masih jam 15.19, masih jam 3 ini. Ya, sapi lah. Ini kita raket-raket dulu, Mirsa. Kita bikin rangkaian gombyok. Punya saya hilang kemarin soalnya, Mirsa. Bikin dua hilang semua. Cara bikinnya ini kita printer dulu biar nggak gampang ruwet, Mirsa. Nah, di printer ini sebenarnya kegedean ini 30 lb ini kalnya nomor 5. Kita bikin gombyok minimal isi 10, Mirsa, biar lebih efektif. Nah gini. Oke, Mirsa. Ini udah jadi nih. Ini berapa biji nih? Entah tadi enggak ngitung saya. Kita rapikan dulu ini. Oke. Ini kalau panjangnya udah rata ini terus kita ikat ke kili-kili, Mirsa. Tapi ini kayaknya enggak bisa, jadi kita pakai senar dulu aja ini. Oke, Mirsa. Ini karena nanti kalau langsung di kili-kili, ini kan enggak muat ini karena apa ini? Senarnya ini kan kita double-double, jadi ininya gede, jadi tidak muat. Ini kita sambung aja pakai senar dulu, nanti ini masuk di kili-kili. Oke, habis itu kita masukkan aja ini, kita tekuk gini, terus kita ikat pakai benang. Kita gelepet nih, benangnya warna merah karena yang hitam tidak ada, misal adanya merah. Serapopo. Oke, misalnya ini udah terikat. Terus ini benangnya, senarnya yang ini kita masukin ke kili-kili, Mirsa. Nah, teleponnya kili-kili ini. Stret. Nah, kalau gini kan gampang ini. Kalau langsung sebenarnya lebih bagus kalau langsung kili-kili, tapi kan tidak muat, Mirsa. Benangnya kegedean. Ini juga terlalu banyak. Nah, kita bikin gini dulu aja. Seret. Nah, yes. Ya gini. Di sini kita belepet lagi nih, Mirsa. Ini udah kita belepet kan kayak gini hasilnya. Setelah dibelepet ini kita potong-potong dulu ini benangnya ini. Nah, habis itu ini benangnya kita kasih lem, Mirsa. Lem pakai lem G biar rapet limnya atas porah. Aduh, limnya udah kayak gini, limnya udah kedaluarsa, Mirsa. Yuh, ya, habis ini dibuang aja ini. Kalau gini asli kuat, Mirsa, ini. Oke, Mirsa, ini kita tunggu dulu sebentar biar mengering dulu. Habis itu ini sisa-sisanya ini kita rapikan, dipotongi, ditoto ben ricik.
Oke, Mas, ini kayaknya udah agak kering ini. Jadi, oh ya, udah mulai kering wis bene. Dengan kesuwen iwake selak prei mangan. Aduh, sik klet-klet. Langsung kita potong aja ini. Wah, tangi gablok, Pak. Mas, oke. Gini aja ini. Nah, kan rapi kan hasilnya. Kayak gini misalnya hasilnya, ini siap kita ikat di senar utama. Habis itu langsung kita pasang berodot. Bintang duduk nih, bintang bayaran. Oke, lanjut Pak. Kita bersih dulu ini. Oke misalnya, ini udah jadi rangkaian buat berodot. Kemarin yang request rangkaian-rangkaian. Nah ini salah satunya kalau mau target badar misalnya. Nah ini rangkaiannya. Jadi ini pemberat kayak gini, pemberat di atas. Terus di sini ada kail pengait. Ini kalau buat brodot ya, kalau buat wedging nggak usah. Jadi langsung kasih pemberat aja. Di sini kasih stopper gitu. Di senar yang ini kasih stopper. Terus di sini pemberat langsung ikat aja, langsung rangkaian. Kalau umpan wedging pelet kayak gitu bisa, tapi kalau brodot kayak gini. Ada ininya, ini buat nyangkutin brodotnya ini. Oke, langsung kita coba aja misalnya kita pasang. Mudah-mudahan ngomset ya. Nah ini, wah jan, udah lama saya tidak megang-megang kayak gini misalnya. Cinceng nesek lo ngeneh. Ya sorone kaya ngene iki mosok arepe boncos. Heh, baunya mantap ya. Nah ini kan kita kalau masang ini saya pilih satu gumpalan yang utuh misalnya, ini kan satu paket. Nah kita cari usus yang keras. Nah ini kan usus yang keras, ini usus yang keras. Nah ini kita sanggutan gini. Candal ini pastikan kuat. Nah ini udah kayak gini. Terus kail yang ini kita sebar misalnya, kail yang kecil-kecil ini kita sebar merata. Yes, kayak gini bentuknya. Nah nanti kan badar itu sukanya gerombol-gerombol makan, terus dikeroyok-keroyok, dididili gitu misalkan. Jadi nanti kalau apa ya, kalau pas gitu pancing ini kailnya bisa nyangkut misalnya. Nggak selalu di mulut, kadang di mata, di badan gitu. Oke, ini sebelum kita megang pirantinya, aduh ada ulet Pak. Belum kita megang jorannya, ini kita cuci tangan dulu. Jangan lupa pakai sunlight misalnya, biar baunya enggak kelet. Ya, memang agak ribet misalnya, tapi ya beginilah. Di sini nyari ikan sulit misalnya, enggak kayak teman-teman kita yang di luar Jawa ini, ikan masih melimpah. Kalau kita di sini kalau enggak, kalau ndak ngoyo ya ndak dapet ikan. Ayo, nah. Ya. Ini bilas terakhir. Oke, Mirsa. Ini udah terpasang semua. Aduh, yuk nyantol. Nah, ini umpan udah terpasang dengan rapi. Saatnya kita lemparkan, Mirsa. Kita pilih-pilih titik spot yang bagus ini. Ayo, disale. Kayaknya depan situ aja misalnya, enggak usah jauh-jauh. Pojok situ aja. Nah, wis. Enggak usah jauh-jauh. Ono. Lewat segini berayo ngeremong. Ya cedekan ngene. Nah. Tarik dikit biar tertata. Udah kecedekan. Apa-apa. Nah. Oke, Musa. Tinggal kita tunggu hasilnya. Mosok mundur noleh kene ora, eh. Ndak adil lek ora oleh. Oke, udah terpasang rapi, tinggal kita tunggu. Mudah-mudahan ada short track, Musa. Tutup dulu, Pak. Yap. Loh. Dadi wi, wis dadi tadi. Alon. Iya. Rakitanku iki. Sah. Rakitanku bayaran misal. Loh nanti. Oh iya. Wah masuk raro gilek pun rakit ini.
Mantap, mantap. Ini rakitan baru yang tadi nih. Terbukti ini hasilnya. Jos. Ini bledetnya masih utuh, kayaknya ikannya baru makan aja tadi. Langsung kena. Jos. Cantolnya kena ini. Ya. Bisa umpannya berantakan, kita benerin dulu habis itu langsung lempar lagi aja. Iya. Oke, mirsa, udah kepasang lagi ini. Endi? Kok ra ketok? Kalau diangkat kelihatan. Nah, itu dia. Mirsa, ini saya jelaskan ini kenapa kok ditampar ini. Itu biar enggak gampang ruwet, mirsa. Kalau enggak ditampar ini yang dikail ini loh. Senar yang dikail kalau enggak ditampar itu gampang ruwet. Terus dulu kan saya cara nyangkutinnya ini bledetnya kan diikat di atas ini. Kalau gitu kelamaan, mirsa. Sebenarnya lebih bagus kailnya bisa lebih nyebar, tapi kelamaan enak gini. Nanti bongkarnya tinggal dilepas ini kail utamanya, ini kail yang besar, bukan kail utama, kail yang buat nyangkut ini tinggal dilepas saja terus ditarik itu udah. Biar kalau ditali itu repot, mirsa. Kalau ditali repot. Lepasinya lama. Ya. Iki loro limongkas ngono lah. Ih. Pas ning kono ya. Pas di pojok ini. Wah, pas di bagian dalamnya ini. Mantap. Iki kok jagrake ora mending blas ini tapi. Dok turu ngene. Nah, wes. Oke. Di Ben Rakatut. Kalau kita tunggu lagi mirsa sambil ngopi-ngopi, sambil rakak-rakak dulu. Kita tutup dulu, mudah-mudahan segera strike. Yap. Tuh mirsa langsung direspon ini. Nah kan. Lah kan. Nyole. Angkal. Oleh oke. Kayak nang isor gede-gede kayak. Eh? Apa nih? Lah ning isor slulupong klek gede-gede njajal to. Lah piye iki? Lah wis oleh. Lah wi obah-obah wi masalah. Sampai kendor Musa. Yo sik tak garete. Lah gile 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 gile. Yo tak garete drone, tak garete drone. Oh ya. Ya. Sampai mencreng-mencreng. Wala kuwi iwake. Mantap, mantap. Nah. Wih, wah, yuk bengkong-bengkong ini nyapo ini. Oh, tidak aneh jangan tahu tabrak. Wah, tabrak pickup. Oh, jelas. Wah, tuh misalnya nyangkutnya tipis banget lah. Tapi bagus lah, masih bisa naik. Yah, sangat smart. Josh, naik 3 ekor Musa. Ini emang jam-jamnya ini Musa. Di berangkatnya kesiangan. Kalau mau nyari badar kesiangan Musa. Wah, lagi. Jos. Iya. Oke, mirsa. Udah gelap ini. Habis maghrib. Ini saya nyari cahaya lampu biar gambarnya lebih bagus. Ini udah kita beresin semua, mirsa. Kita geser aja soalnya enggak siap bawa peralatan untuk malam, mirsa. Jadi kita geser aja. Ini juga pakai celana pendek. Enggak enak mirsa kalau pakai celana pendek malam-malam. Dingin. Bentar ya. Nah, wah masih seger-seger. Rilis. Auto rilis. Singgit selamatnya Nendron. Jangan tak kucul. Harus di syuting malah melayu. Ayo Ben. Rilis. Sesok tiran. Lek gede. Otomatis auto rilis. Oke Mirsa. Udah apa lagi ya, mau ngomong apa lagi, udah enggak ada. Segitu aja mirsa. Oh ya, pesan buat yang mau ikutan mancing berhadiah. Nah itu jangan lupa komennya yang bagus-bagus, jangan asal komen ya. Besok aja mirsa kita upload yang ada hadiahnya. Hari ini kita trip aja. Wes gitu dulu mirsa. Video kali ini kita tutup sampai sini. Sampai ketemu lain waktu. Dadah.